Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Mr. Jekler. So, jadi hari ini saya ingin berkongsi kepada anda bagaimana untuk membuat membuat stiker. Stiker WhatsApp sendiri. Okay, so sekarang ni saya akan tunjuk kepada anda apps yang perlu ada dalam handphone anda untuk membuat stiker WhatsApp. Okay, yang pertama adalah ni. Apps WhatsApp. Kedua, personal sticker dan background eraser. Okay, pertama sekali kita pergi di Google Play. Anda perlu download dulu ni, penghapus latar belakang. Ni. Dan anda install ni, background eraser. So, jadi apps ini membantu anda untuk menghilangkan latar belakang. So, kita buka saja. Okay. Untuk membuat stiker WhatsApp ini, dia perlukan gambar yang format dia PNG. So, jadi anda boleh cari di dekat Google. Okay, contohnya macam ni. Inilah. Mira Filizah. So, jadi tekan pada gambar. Lepas tu, type PNG. So, maksudnya semua gambar yang di sini adalah PNG. Okay. Lepas tu, kita tekan lama-lama. Lepas tu, tekan download. Alright. Apabila sudah download, so, sekarang kita kena hapus dulu background ini untuk menjadikan gambar Mevisa ini stiker lah. Okay, so sekarang kita pergi dekat apps. Nih, background eraser. Lepas tu tekan load photo. And then, tekan nih. Tekan nih, Mirafilza nih. Alright, dia dah kalau mau padam background ini, dia ada dua cara. Satu pakai manual, satu pakai auto. So, sekarang ni kita adjust dulu dia punya size. Kita bagi kecil sikit dulu, supaya senang sikit nanti mau edit. Okay, so sekarang tekan done. Okay, sekarang ni kalau manual, manual dia kena tekan macam ni. Ini manual lah. So, jadi kalau auto, tekan bintang ni, auto. So, jadi dia akan auto hilang lah. So, jadi kita bagi hilang dulu background dia ni semua ni. Baru boleh buat stiker. Hilangkan dahulu ataupun pakai manual. Lalu size dia bagi besar dan zoom. Size dia bagi besar lagi. Jaga tu kena baju Mira Filza. Dia pakai auto dulu. Auto.
Kita zoom lagi. Ini macam padam juga nih. Alright, ya hampir. Hampir siap. Baik, unduh. So, jadi sekarang ini kita zoom bagian sini. Alright. Oke, nampaknya sudah siap. So, hanya tekan done. Alright. So, jadi sekarang kita kena buat lebih smooth supaya dia lagi cantik lah. Nombor 5, lepas itu save. Oke, sudah save. Dia sudah save successfully. So, sekarang ni apa yang perlu dibuat adalah pergi dekat nih. Galeri, lepas tu download, and then tekan ni, then move, pindah dekat Mirafilza stiker. Alright dah. So sekarang dia sudah pindah. Sekarang pergi buka dekat ni personal stiker for WhatsApp. So sekarang ni, kamu perlu download dulu apps ni dekat Play Store. Okay, sini. Pergi dekat sini. Personal sticker for WhatsApp. Okay. Download dulu. Selepas download, install dan kita open saja. So sekarang ni sekarang ni jap. Mana sudah file dia? Oke, sekarang ini kita sudah ada nih. Nih. Nampak nih ada dua nih yang sudah kita padam. So, jadi tekan saja add to WhatsApp. Oh, dia kena tiga lah. Sekejap, kita kena buat satu lagi. Kita kena buat ni lagi. Ni lagi lah. Alright, finish. Load lagi foto. Ni gambar. Ni pula. Baik kecil dulu. Sekecil yang boleh. Okey. Tekan done. Auto. Auto dia lebih cepat lah. Oh, tidak.
So sekarang ini kita akan pakai manual lah. Alright. Oke, dah siap dan ya. Tekan done. Save. Alright. Sudah save. Kita pergi dekat ni personal. Nah, sekarang sudah ada tiga ni bagiannya. Yap, pergi tekan ni dulu. Lepas tu, sudah ada tiga. Tekan ni pula. Tekan add to WhatsApp. Dan tekan add. Alright. Sudah ada. So, sekarang ni pergi di WhatsApp. Dan pergi dekat ni. Nih. Alright. So sekarang apa yang patut perlu buat adalah dah tekan ni. Ni tekan ni. Ha. Tekan ni. Ni dan ni. Okey. So sekarang ni kita telah berjaya menghasilkan gambar WhatsApp sendiri. So sekiranya anda ingin membuat stiker sendiri, so jadi pastikan gambar anda tu dia punya format adalah PNG. Alright? Okay, sampai sini saja tutorial hari ini. So jadi jika video ini bermanfaat, mohon komen, share dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih.